Selamat pagi kawan-kawan, ketemu lagi di channel Panlala. Nah, ini ada orang ini lagi ngapain ya? Patri, apa aktivitas hari ini? Hari ini sangat super sibuk ini, Pak. Woi. Oh, mungkin 4 unit langsung diambil semuanya sama. 4 unit. Ini ya. Satu yang merah. Nah, yang ini merah. Kemana? Ini Tulungagung. Kemana? Tulungagung. Tulungagung kawan yang ini. Ini sampai saya terjun sendiri. Terus ini sebelahnya yang ini? Sebelahnya ini Krian. Kemana? Krian. Krian. Nah, ini warna bergundi. Terus? Oh, Sampang. Yang mana? Putih. Putih Sampang. Sebelahnya juga enggak? Ini belum, bergundinya itu belum laku. Ini Sidoarjo ini. Yang mana? Ini. Yang 1895. 1895 ya. Sidoarjo. 1 2 3 4 udah ini. 4. Udah 4. Mana lagi sih? Ini. Yang sana itu, Pak. Mana-mana tunjukin. Tunjukin dong ke kawan-kawan yang mana. Pak Tri tukang plingkut dari ini. Bantu teman-teman, Pak, biar. Oh, gitu. Ini enggak dikirim aja ada orang ini enggak? Nah, ini kemana? Ini orang Kalimantan, tapi mau diambil sendiri, Pak. Kalimantan diambil sendiri. Samarinda. Oh, Samarinda. Wow. Masih berantakan begini ya? Berantakan. Minta cepat semua ini, Pak. Minta cepat semua. Dia sampean tanggung jawab. Itu siapa? Oh, itu Mr. Budi. Oh, Budi. Ya. Budi ini spesialis kaca film yang mengerjakan mobilnya Bluebird. Senjatanya cutter. Ada lagi gak Pak Tri? Masih ada tapi masih proses nunggu agak lama sedikit. Oh gitu. Karena jadi yang hari ini 4. Hari ini 4. Luar biasa kawan-kawan. Karena belum ngopi nih, Pak. Oh, belum ngopi. Iya. Belum ngopi re, wong ire. Takut ini plingkut salah kopi nih. Iya. Ayo lanjut, saya ikut ke sana deh plingkut. Wonge durung ngopi. Nek ngene koyok bakul pecel gak koyok sales motor. Yo. Ikan itu udah siap. Jadi bagian bawah kendaraan itu dipelingkut semua. Biar aman, enggak ada karatnya. Oh. Nih pengerjaan kalau di tempat kita. Pembeli boleh ikut terjun langsung. Malah seneng ya, Pak. Iya. Hei, Mas Brewo, libur beneran dia. Gila orangnya ya. Variasi. Walah, saya pikir dia bohongan libur. Pak Tri, ini Mas Agus lagi ngapain? Gesek. Jadi sebelum serah terima dengan pembeli, kita cek dulu nomor rangka, nomor mesin, biar cocok, enggak ada yang salah-salah, cocok sama STNK BPKB, memastikan ya, ini sekedar memastikan biar enggak salah, karena mobil di Bluebird itu kan banyak sekali, ada saja kemungkinan itu tertukar, ada saja kemungkinan itu salah, jadi harus kita pastikan lagi. Ini upgrade sedikit nih, ada pelek. Ini bukannya mau upgrade ya bos yang bergundi ini? Ini iya, tapi upgrade-nya enggak jelas. Yo, upgrade-nya enggak jelas yo. Kalau ini merah ada upgrade-nya. Ada power window, alarm, ruang air. Ini banyak ganti semi racing. Apa itu? Velg maksudnya. Velg ya. Velg pakai velg second jazz. Ring 16. Oh, ring 16. Kapan mau pasang variasinya? Kan di luar tuh pasangnya. Sudah dipasang tadi malam. Sampai saya jam 2, Pak, saya. Oh, itu ceritanya tadi malam. Tadi malam pasang variasi sampai jam 2. Jadi minta hari ini mau dibawa. Iya. Diturutin semua ya. Soalnya pemberi YouTube ya. Ya, kita usahakan semua ya. Yang dari YouTube semuanya dapat servis terbaik dari Bapak ini. Diskonnya dapat diskon. Wah, diskonnya sudah mentok. Oke, hadir langsung kasih diskon, Pak. Dengar-dengar velg ini bonus ya? Bonus apa enggak? Bonus maksudnya untuk ngambilnya gratis ya, untuk pasangnya bayar. Enggak, saya dengar kabar aja katanya, enggak ya? Enggak, Pak. Nanti banyak yang minta ke saya. Oh, gitu. Di luar lagi banyak mobil murah tuh, Pak Tri. Gen 3, 63 juta. Ya. 2014. Pak Tri berani enggak beli tuh?
Masih agak ragu-ragu. Masih agak ragu-ragu. Berani tak ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Ragu-ragu keuangannya masih. Oh gitu. Enggak punya duitnya. Iya, 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 iya. Ya, ya, enggak ya, 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 apa-apa sih harga murah. Ya, gak semoga apa-apa. Bisa tetap beli lagi, Pak. Kita di sini tetap mahal itu sih sebenarnya. Jadi kalau di luaran ada yang murah, sebenarnya itu opsi buat kalian yang memang. Tapi kita ingatkan juga, pembelian lepas harus lengkap aja, dicek semua. Kalau bisa cek unitnya langsung, datang langsung, kenali barangnya, gitu ya Pak Tri ya. Kalau bisa dicek langsung ke sini, kalau bos apa enggak. Nah, oh iya. Ini kita naikkan semua. Kemarin customer-nya sudah sempat lihat, kita kasih naik. Customer-nya yang naik apa? Unitnya naik. Customer-nya yang brosot-brosot. Pak siapa sih namanya? Pak Rudi apa siapa ya itu? Pak Atri sih agak lepa ya. Jenengi lho, sampean ini goncengan nang dindi ora kenalan lho. Apa iya sih? Iya, masalahnya di KTP deh Pak. Banyak banget Pak, namanya itu banyak yang lupa ya. Kalau nggak buka di WA-nya itu baru-baru inget ya. Kaya tok, kaya tok. Ini namanya Mas Nur. Bongkar kaki-kakinya ini Pak. Bongkar kaki. Oke. Okay. Enak dioperasi pokoknya. Kok gak enak dioperasi? Dioperasi ini masih dioperasi. Kecap. Beneran apa enggak nih? Jangan-jangan Bapak jual kecap. Langsung ya. Perbaiki. Belum tes jalan. Oke. Okay. Pak Tri kasih semangat dulu buat teman-teman. Pak, semangat dulu Pak ya. Jangan lupa subscribe. Sifatnya pendiam ini Pak. Ini kalau ngomong mahal. Iya wis teman-teman, terima kasih banyak. Ketemu lagi nanti di video berikutnya, pengiriman unit 4 mobil hari ini. Dadah.